minumnya, Mam? Sarapan. Oke. Udah sarapan kali ini? Belum, belum. Belum. Waduh, kok belum sarapan? Ibu juga belum ya? Maaf. Habisin yang tadi, ya. Lanjutkan, Bu Guru. Lanjutkan. Masih panas. Jangan ditiup, Bu. Hah? Jangan ditiup, Bu. Kenapa? Nanti tumpah. Tumpah? Gak boleh ditiup ya? Gak boleh. Masih panas. Terus, gimana caranya? Ibu tunggu sejak lagi ya. Ya udahlah, sambil nunggu kita ke materi kita pada hari ini. Kalau sudah sarapan, alhamdulillah. Ya, benar apa yang dikatakan tadi sama Mas... Siapa ya? Ridwan. Ibunya masih lupa, suka lupa ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa lalu syukur melarang kita untuk meniup minuman yang masih panas. Makan atau minuman yang masih panas. Jadi kenapa ya? Rasulullah itu hidupnya kapan sih? 14 abad yang lalu kalau nggak salah ya. Apakah sudah ada udah mempelajari ilmu kimia atau ilmu biologi gitu Rasulullah? Enggak ya? Tapi Masya Allah, Rasulullah sudah memberikan kita wanti-wanti seperti ini. Minum jangan ditiup. Kenapa? Ya, karena ini berhubungan dengan materi yang kita pelajari minggu lalu tentang asam dan basa. Masih ingat? Masih. Alhamdulillah kalau masih, ibu cek dulu masihnya benar apa enggak. Ya, Mas Hasan, coba apa ya? Apa itu asam? Asam itu dilakukan dalam air sedang dihidrogen. Good job, luar biasa. Biasanya orang kalau ditanya asam dulu biasanya kecut gitu ya, tapi masih udah jawab. Kalau diharumkan dalam air menghasilkan ion hidrogen berarti masih dicatat di benaknya. Alhamdulillah. Pahit seperti kopi. Kopi nggak dikasih gula. Kopi pahit katanya, tapi kopi bersifat asam. Guru ada yang memen apa, Bu? Oh, ini apa? Wah, nggak kita lagi ruang depan ya tadi, Bu. Lapor nggak sama petugas di kopi. Oke. Basah? Biasanya licin, Bu. Biasanya? Licin, ya, seperti sabun. Kalau kena di tangan kita, kalau pakai sabun licin ya. Nah, itu sifatnya basah. Itu coba, berarti kalian masih mengingat materi minggu lalu ya, pertemuan kita yang sebelumnya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita bicara tentang indikator asam dan basa. Hah? Gitu, sudah ada detektif cilik. Apa itu indikator? Ya, dia menanyakan apa itu indikator. Sebelum membicarakan itu, ini kompetensi dasar kita yang masih ada di buku kalian juga ya. Menjelaskan konsep campuran dan tunggal dan lain sebagainya sampai kita bisa menyajikan hasil penyelidikan. Nah, di situ ada kata kunci. Menyajikan hasil penyelidikan. Nah, kalian disuruh menyelidikin. Jadi kenapa? Tuh, tadi sudah ibu kasih kuatan. Ya, detektif. Tugas detektif nyelidikin. Sekarang nanti kalian bertugas jadi detektif. Kita selidiki. Selidik-selidik. Ya, tujuan. Nah ini dia, diharapkan kalian ketika menyelidiki, nanti kalian bisa mampu menemukan bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai indikator. Habis itu dengan diskusi nanti dengan teman kalian, nah, kita kalian bisa membedakan mana yang alami, mana yang sintetis atau yang buatan. Nah, lanjut dari kata ikonan tadi, what is indikator? Asam dan basa. Kalian sudah tahu apa itu asam, contohnya sudah tahu, basa sudah tahu. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan pada permasalahan ini, ada air bening semua, kita nggak tahu ya, air bening, tapi kita nggak tahu isinya apa. Berani coba langsung diminum, hati-hati, nanti isinya asam air aki gimana? Apa yang terjadi kira-kira? Istirahat. Istirahat, mungkin sebelum mati, teriak dulu ya. Tidak, kalian bisa terbakar. Tahu yang aki kan? Tahu yang bapaknya lagi si aki? Bening, kayak air biasa. Pokoknya siapa tahu nanti ada larutan garam, ada larutan asam cuka, ada macam-macam. Kalian kalau main ngincipin, so dangerous, bahaya dan coba-coba ya. Oleh sebab itu makanya dibutuhkan indikator ya. Di situ bisa jadi air itu mengandungnya zat berbahaya, berapi ternyata pada tidak kelihatan. Wah, bisa jadi airnya sudah tercampur macam-macam. Makanya kita perlu suatu
atau jangan pernah mencoba membawa bahan kimia atau cairan yang kalian tidak ketahui secara langsung anak-anak ya. Itu bisa ber Ibu-ibu, indikator itu apa, Bu? Nah, ini dia. Indikator itu jadinya apa? Indikator itu jadinya apa? Ayo, siapa yang bisa? Tadi kan dia bilang, wah ini larutannya sama semua bening. Gimana bedanya itu air yang bisa kita minum? Air yang berbahaya atau mungkin malah gak masalah. Gimana caranya? Pakai apa kira-kira? Perlu sesuatu? Kita perlu sesuatu sebagai pembanding atau pembeda. Jadi indikator itu adalah bahan atau sesuatu yang kita gunakan gitu ya. Untuk nih, indikator adalah indikatornya saja ya, aku nggak perlu sebut asam basanya. So, indikator adalah sesuatu yang ditandai dengan adanya perubahan. Ya, perubahan apa? Perubahan apa namanya? Ini ada perubahan. Ya, dari kecil sampai tua, itu berubah nggak? Berubah. Berubah ya. Ibu waktu kecil tuh cantik, imut-imut katanya. Sekarang imut-imut juga. Ya, kecil ke besar ini juga perubahan. Terus ini ada perubahan juga. Apa yang berubah di sini? Mukanya. Warna kulit. Coba lebih tepat warna kulitnya. Emang kita paling gampang ya, kalau untuk mengamati sesuatu jika yang berubah adalah sebuah warna. Iya, sebuah warna. Di sini makanya di indikator asam basa. Nanti kita akan mengenali berdasarkan warna. Kenapa bukan yang pertama? Dari kecil sampai tua ya. Kenapa enggak pakai waktu? Karena kita manusia kadang suka enggak sabaran ya. Ya, dari sesuatu lama reaksinya tas sore gitu misalnya. Wah, kelamaan. Tapi kalau lamanya langsung berubah itu mempercepat. Jadi kita yang sudah haus, oh bisa minum. Oh, ini enggak berubah warnanya, aman. Lengkap-lengkap minum ya. Lanjut, kita mumpung ini ya, kita bicara tentang warna ya. Ada berapa warna sih sebenarnya di muka bumi ini? Kalau secara alam ya, atau secara warna, karena dibilang warna itu ada cuma ada tiga. Ini warna dasar, merah, kuning, dan biru. Yang selain itu adalah warna dari perpaduan. Oke, ini masalah warna. Oke, mumpung ngomongin warna ya, pada masih mikir sarapan yang tadi, kita main-main warna di sini. Ya. Oke, ingat apa tulisannya? Baca tulisannya. Ya, kita main warna sedikit. Ingat, baca tulisannya, bukan identifikasi warna. Nah, itu kan masih warna. Tapi tugas kalian baca tulisannya. Baik, yang pertama, mungkin kepada Mbak Laili. Apakah ini? Good job, ya. Mbak, ini? Biru. Biru? Biru, baca tulisannya. Tulisannya nggak ada biru loh. Wah, belum sarapan, ya. Itu kuning, ya. Mas Jul, berikutnya, warnanya? Hitam. Hitam. Hitam, cocok, ya. Konsentrasinya bagus. Lagi baca tulisannya. Biru. Cocok. Lagi? Kuning. Alhamdulillah, baca tulisannya ya. Baca tulisannya. Biru. Baca tulisannya. Nah, ini dia indikator ya. Kita lanjut ke indikator asam basa. Kenapa asam dan basa? Karena kita minggu lalu sudah ngomongin asam dan basa. Contohnya sudah tahu, tapi bisa jadi kalian ditakdirkan bertemu dengan larutan-larutan tadi yang warnanya sama serupa, tapi kita nggak tahu what is that. Jadi diperlukan suatu bahan yang bisa mengidentifikasi itu apakah asam atau basa. Secara umum indikator itu ada dua. Maaf, asam jadinya ya. Ibu kayaknya lagi tertarik sama asam jadinya. Asam, salah titik, maaf. Oke, ada dua, alami dan buatan. Apa saja yang alami atau apakah yang dimaksud dengan alami sesuai namanya saja? Ada di alam. Iya, betul. Ada di alam. Mungkin ada di sekitar kita, di lingkungan kita yang mudah didapat ya. Jadi nggak dibuat di pabrikan, tunggu lagi dan sebagainya, kita bisa temukan di kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita.
Oke, yang buatan berarti adalah buat yang sudah diproses dari pabrik. Ini ada beberapa, ya. Ada kunyit, mungkin yang alami. Ini ada larutan yang bisa berubah warna ketika dikenai asam atau basah, ya. Misalnya ada fenoftalin dan lain sebagainya. Nanti kita bicarakan itu. Ada kubis, ya. Ada kembang itu. Alhamdulillah masih ada yang tahu. Kemarin kelas 10 nggak tahu itu kembang apa gitu ya, karena sudah mulai langka ini bunga. Oke, ini beberapa evokasi. Ya, ada yang indikator alami, ada yang indikator buatan. Nah, seperti yang di awal tadi, Ibu mengatakan bahwa kita akan melakukan penyelidikan. Oke, kita bentuk kelompok ya, kita bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Kenapa berkelompok? Ini tahu biar kalian lebih mudah ya menemukan bahan, hemat waktu, hemat biaya. Oke, proyek kita adalah tentang menentukan indikator alami yang ada di sekitar kita. Kenapa yang alami? Karena yang buatan sudah tinggal beli gampang ya. Yang alami kalian coba-coba. Tadi mau ngasih contoh ada kunyit, ada kubis. Kalian silakan diskusikan dengan teman kalian ya. Diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Kira-kira ada bisa yang lain nggak ya? Itu kok tadi lu kasih contoh kubis ungu. Apa kubis yang biasa bisa nggak ya? Mungkin bisa jadi bahan. Kira-kira cari bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang memiliki warna khas, ya. Kalau kol yang warna putih bisa nggak kira-kira? Kol yang warna putih yang gitu bisa sama mama kalian? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Warnanya gimana? Iya, warnanya dia putih ya. Biasanya warna putih perubahan warnanya kurang. Tapi nggak apa-apa. Kalau kalian mau coba, silakan LKPD-nya dipersiapkan yang sudah diberikan pada kalian. Ya, di sana sudah ada langkah-langkahnya kalian dalam kelompok. Ini sudah untuk kelompok ya, yang kemarin ya kita pakai. Ya, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan kelompok empat. Silakan berkumpul, kalian diskusi. Tentukan bahan-bahan apa kira-kira yang bisa digunakan sebagai indikator asam dan basa. Dan di akhir kegiatan ini nanti, Ibu harapkan kalian bisa. Apa sih untungnya membuat indikator yang alami ini? Dia bisa memetakan atau memenangi kesimpulan. Kenapa kita harus membuat indikator alami sedangkan pabrikan sono sudah ada gitu ya. Kenapa repot-repot kita bikin ya alami? Silakan. Ibu harap dengan kalian berdiskusi, kalian bisa menemukan jawaban itu. Baik, ini dia untuk proyeknya. Nanti kalian buat dalam satu laporan, otomatis dikasih judul ya. Apa tujuannya, lama waktu pengerjaan kalian, di mana buatnya, apakah di rumahnya Mbak Vita atau tempatnya Mbak Fit, gitu ya Mbak Fit gitu ya. Alat dan bahannya apa saja yang kalian gunakan, pengumpulan data dan pelaporan. Setelah pelaporan nanti kita akan lakukan presentasi seperti biasa. Kalian mengkomunikasi. Oke, itu mengenai proyek kita pada hari ini. Ini quiznya. Ada pertanyaan? Ada nggak jelas nggak dengan LKPD-nya? Jelas, ya? Jelas. Alhamdulillah. Ibu jelaskan nanti ya tentang LKPD-nya. Oke, kita buka LKPD-nya. Ini apa begini, Pak? Proyek memori. Iya.